semuanya, ketemu lagi dengan Kogak, kucing ganteng, kucing keren, kucing yang mantap di jiwa. Di channel Kogak Kucing Gamer. Kogak kali ini akan bermain alfabet lore lagi teman-teman. Tapi kali ini ada yang berbeda ya, karena alfabet lore-nya itu berupa monster. Tuh lihat tuh, ini dia alfabet lore-nya. Nanti kita bakal kabur dari monster-monster ini teman-teman. Tuh kan ada ini kok gak bisa berubah ya? Ini kayaknya bayar pakai Robux. Oh iya bener kan? Bayar pakai Robux. Jadi ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Waduh, ini kayak SCP gitu ya teman-teman. Jadi ini modelnya kayak Rainbow Friends gitu loh. Ini B untuk blue, terus A itu modelnya si red itu kan. Terus ini green, ini si purple ya. Oh ini bukan red ini. Ini si Oin. Ah, ini yang lari-lari itu loh, teman-teman. Gitu. Terus kita harus masuk ke sini ya. Ini yang lain mana, cuy? Oh, itu. Nah, kita udah ada 6 pemain, kurang 3 lagi nih. Ini mana lagi nih? Sepi amat. Ya udah, teman-teman. Sebelum Koga mulai gamenya, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk saja ke lingkarannya. Kita tunggu dulu. Oh, apa nih? Oh, kita kayaknya ada di dalam sekolah, teman-teman. Oh, ini gurunya. Itu Pak Guru apa Bu Guru sih? Lah, itu kenapa muridnya pada nggak duduk, cuy? Malah berdiri di belakang kursi. Selamat pagi, kelas. Iya, Pak. Oh, ini Pak Guru tapi rambutnya gondrong, teman-teman. Ini waktunya untuk pelajaran. Bersiap-siap. Apakah kalian melihat apa nih, magnet? Oh, jadi mungkin mengajarnya itu pakai itu ya, magnet papan itu ya, teman-teman. Kenapa nih? What happened? Oh, kenapa nih ya? Kok tiba-tiba mungkin ada kekacauan gitu ya? Siapa yang menutup pintunya? Waduh, waduh, ini kayaknya monsternya, teman-teman. Belum-belum kita udah diserang monster. Eh, bukan. Oh, ini yang bagian bersih-bersih itu, teman-teman. Ah, ada sesuatu yang salah. Aku tidak dapat mencari orang lain. Oh, tidak aman ini katanya. Jadi kita kayaknya harus menyalakan backup generator. Ya mirip-mirip kayak Rainbow Friends gitulah teman-teman. Aku akan menemui kepala sekolah. Dia pasti tahu sesuatu. Waduh, mungkin kepala sekolahnya juga udah meninggoy. Udah dimangsa sama monsternya itu kali ya. Oke, sekarang itu Pak Gurunya lagi mencari apa namanya kepala sekolah. Kita tunggu saja. Waduh, siapa lagi tuh di belakangnya? Waduh, itu kayaknya si apa Bad Lord yang jadi monster itu, teman-teman. Nah, sekarang kita harus menyerahkan generator. Ada 12 generator yang harus kita cari. Ini udah satu. Sekarang tinggal Koga nyari yang lain dah. Ini yang main lumayan banyak loh, ada 9 orang. Jadi kita bisa bareng-bareng gitu. Kita coba ke sini. Waduh, kok nakutin ya? Woi, ada yang nemenin Koga nggak? Aduh, Koga takut nih. Ini senternya Koga kok nggak nyala sih? Tuh kan, senternya Koga nggak nyala loh. Ini gimana cara nyalain senternya, woi? Aduh, Koga takut kalau sendirian nih. Nanti kalau disergap sama monster kan langsung meninggoy. Ayo, bantuin. Temenin Koga nih ya. Sekarang kita coba ke sini. Itu apa tuh merah-merah tuh? Nah, ini kayaknya Koga akhirnya bisa menyalakan satu generator. Sudah 5 generator yang nyala, teman-teman. Kurang berapa ya? Kurang 7 lagi. Nah, oh gini. Jadi nyalain senternya itu diklik, teman-teman. Koga bingung tadi kenapa nggak nyala-nyala itu senternya Koga. Oke, terus kita cari ke sini. Mana ya? Waduh, mengerikan sekali kelasnya. Ini katanya itu pas pagi hari. Kenapa kayak malam hari gitu ya, teman-teman? Modelnya mencekam sekali nih. Coba lihat aja, masa sekolah nggak ada jendelanya sama sekali. Tuh lihat tuh. Nggak ada jendelanya sama sekali loh, teman-teman. Waduh, ya pantas aja gelap kayak gini, cuy. Tadi kan gitu kan, tadi gurunya bilang selamat pagi. Tapi kayak udah malam gitu. Ini mana lagi ya generatornya nih ya? Nah, kita ke sini. Aduh, monsternya di mana itu? Coba kita sekarang ada di library. Coba kita lihat pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kayaknya monsternya belum bangun ini, teman-teman. Jadi kayaknya kita masih selamat lah. Di sini generatornya udah dinyalakan.
Terus udah 10 generator, kurang 2 lagi. Di mana yang 2? Oh, itu. Yes, kita nemu satu lagi. Berarti udah 11 generator. Kurang satu lagi di mana ya? Itu kayaknya yang lain biar yang nyari, teman-teman. Waduh, di mana ini kelas 7A coba? 7A. Aduh, kok gak kejepit. Kayaknya udah di sana, nggak ada generator kayaknya tuh. Kaget kok gak, kira apaan. Terus ke sini nggak ada, teman-teman. Coba ke lobby. Apakah di sini ada generator? Oh, sudah dinyalakan ternyata. Oh, ini jalan keluarnya. Nanti kita kayaknya kabur lewat situ. Aduh, ngaget-ngagetin mulu nih ah. Coba Koga ke sini. Kayaknya tidak ada generator pula di sini. Kita coba ke hall. Di hall udah dinyalain. Kurang satu lagi nih. Di mana nih, Bang? Waduh. Ini yang lainnya pada nyari nggak sih? Kurang satu doang loh. Ini ngapain malah AFK di situ? Ah, nggak betul banget itu bocah. Coba Koga kesini. Aduh, ini ngaget-ngagetin mulu nih. Ini soalnya suasananya bener-bener mencekam, teman-teman. Jadi kelihatan ada pergerakan gitu, bikin kaget. Ini kenapa nih? Udah semua gitu? Lah, cuman Koga doang yang dipanggil nih. Yang lainnya mana? Oh, kita... Oh, itu gurunya nggak jadi dimangsa itu kayaknya. Tuh kan gurunya masih sehat walafiat gitu. Aku pikir aku kehilangan mereka. Oh, jadi kayaknya kabur itu gurunya. Temukan semua magnet, aku mempunyai ide. Oh, kita harus menemukan magnet huruf, teman-teman. Nah, di situ udah ditemukan, itu ada S. Terus ini, ada U. Oke, kok gak nemu satu, gimana nih? Ah, sudah 4 huruf. Terus, ini lumayan banyak loh, ada 26 huruf. Terus kita coba ke... Ini dari tadi AFK mulu nih bocah nih. Niat main apa kagak sih? Oh, itu ada O itu. O apa D? Oh, itu D. Oke, kok gak nemu satu, sudah 11. Terus kita ke hall. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Itu monsternya. Monsternya itu, teman-teman. Coba bener gak sih? Hei, temenin, ayo. Ah, daripada AFK lu ya. Temenin Koga kek. Nah, nih, coba kita agak maju. Itu huruf B ya? Iya kan, itu huruf B itu kan yang warna biru, teman-teman. B untuk blue. Maju sana, jadiin tumbal gue. Ayo Koga jadiin tumbal. Nah, kita langsung lewat sini saja, teman-teman. Lah, dia gak ngejar. Koga yang dikejar malah. Tolong, Koga dikejar sama monster B. Oh, dia nggak ngejar di luar ruangan. Jadi kalau kita keluar dari hall, dia langsung berhenti, teman-teman. Jadi areanya cuma di situ doang itu kayaknya yang B itu. Terus kita ke office, kita cari di tempat yang lain dulu dah. Itu kayaknya berbahaya. Nanti kalau kita kena digigit langsung meninggoy. Ya kalau bisa langsung hidup lagi gitu kan. Kalau misalnya bayar pakai Robux, aduh. Kan sayang banget tuh. Terus kita coba ke sini, bentar. Aduh, dia masih jaga di situ. Bang, pergi dong, Bang. Koga mau nyari huruf ini. Kurang 3 lagi loh, Bang. Itu Bang siapa tuh namanya? B. Oh, itu kayak ada matanya gitu ya, teman-teman. Tuh kan. Jadi itu emang ruangannya khusus huruf B. Kalau huruf A, C sama D di mana ya? Ini udah ketemu satu monster. Mungkin abis ini gitu ya. Kan kalau kayak di Rainbow, aduh, Koga dikejar lagi, ketahuan nih. Tuh kan. Nah, kalau Koga keluar dari ruangannya, dia nggak bakalan ngejar lagi, teman-teman. Jadi mungkin kayak itu Rainbow Friends tuh kan ada satu-satu gitu kan. Jadi yang keluar blue dulu, baru green, habis itu orange gitu kan. Mungkin yang di sini juga kayak gitu, teman-teman. Kurang 2 lagi, di mana yang 2 ya? Ayo, kurang 2 lagi, Bang. Ini lama kali nih nyari huruf aja kok. Di sini kagak ada. Ini muridnya udah pada kena semua apa gimana sih? Udah pada keburu. Oh, itu ada tulisan help me segala itu. Iya, teman-teman, kayaknya semua muridnya itu udah ada dimangsa gitu sama monsternya tuh. Jadi kayaknya udah habis. Yang tersisa cuman kelasnya Koga doang tuh tadi.
Coba Koga kesini. Kohol. Koga kagak nemu nih kemana lagi. Ah, Koga bingung. Mana nggak ada mapnya lagi. Di sini tuh kan masih dijaga itu. Kayaknya yang dua itu ada di sana tuh. Oh, udah ketemu satu lagi. Nah, kita gocek lewat sini aja deh. Jadi hurufnya sekarang ada 25 teman-teman. Kurang satu lagi nih. Nah, kayaknya ada di sekitar situ tuh. Nah, kita gocek. Nah, nggak ketahuan kan. Terus Koga kesini. Ada huruf lagi kagak? Oh, itu. Ah, nemu F. Akhirnya bu, ketemu semua. Ah, kerja bagus anak-anak. Tapi aku akan membutuhkan beberapa notebook. Apaan sih maksudnya? Dia punya ide apa gitu loh. Kok kayak gak penting gitu sih idenya. Sekarang kita akan mencari notebook. Dimana notebook? Itu mungkin. Yeay, kok gak nemu satu. Ada 10 notebook yang harus kita temukan. Terus kita ke sini, ke library, pelan-pelan aja. Ini kayaknya monsternya udah ada yang bangun lagi nih. Kita udah nemu 2, nemu 3, kurang 7 lagi. Coba Koga ke sini. Notebook. Di sini kagak ada monster kan ya? Ah, kosongan, nggak ada notebooknya. Kita coba ke sana. Udah ada 5 notebook ini teman-teman. Ini pemain yang lain udah pada mencari nih kayaknya. Pada bekerja keras nih. Mencari notebooknya itu, gurunya itu tadi. Terus kita kesini. Udah 6 kan yang ketemu. Di kelas ini tidak ada. Tidak ada. Coba kesini. Wah, ada ruangan lagi nih. Coba Koga masuk sekarang ke ruangan 8A. Pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya ada jump scare kan. Jadi kita setiap membuka pintu langsung balik arah gitu teman-teman. Oh, itu siapa tuh? Oh, ada pemain lain. Koga kira apaan? Hei bang, temenin Koga bang. Koga takut di sendirian. Oh ini, Koga nemu satu lagi. Oh udah pas. Kita sudah nemukan 10 notebook teman-teman. Aku punya berita buruk katanya. Apa yang aku coba tidak berhasil. Emangnya mencoba apa sih? Mencoba apa coba? Koga tuh mau tanya itu loh, diceritain. Oh, jadi setiap jam ada monster yang datang, teman-teman. Kita harus kabur nih kayaknya. Apa nih? Kok warnanya merah nih? Temukan key. Oh, kita harus menemukan kunci untuk kabur, teman-teman. Apa nih? Kok mukanya Koga? Oh, Koga kira apaan? Ayo bang, kita temukan kunci. Kuncinya cuma satu doang nih, gampang. Kita coba kesini pelan. Bang, jangan kesitu bang. Aduh, bentar. Kan itu monsternya kesini bang. Tembus dong. Monsternya tembus dong. Wih gila, bisa tembus tembok cuy. Itu monster apa setan sih? Bisa tembus tembok. Dah, kita cari ke tempat lain aja bang. Koga kesana apa enggak ya? Takut nih ya? Enggak. Daripada meninggoy nanti. Dah, kita kesini aja. Ya bang. Kita bersama-sama aja bang. Cuman satu kunci ini doang. Kita cari kuncinya. Ini pemain yang lain di mana ya? Nyari juga apa enggak sih? Kok kayaknya sepi-sepi amat ini. Tadi kayaknya rame loh. Kok sekarang jadi sepi? Pada keluar semua apa gimana sih? Apa pada meninggoy? Kok gue juga nggak tahu. Apa doa amat lah. Sekarang kita cari aja deh kuncinya di mana ini. Coba Koga kesini. Tidak ada. Itu tadi yang AFK di sini juga udah hilang ya. Kayaknya udah dimangsa sama monsternya tuh. Coba kesini. Ini tadi hall itu yang ada monsternya itu kan, yang banyak monster. Coba bener nggak? Kagak ada. Coba kayaknya dijaga monsternya itu tadi teman-teman. Waduh, itu kan udah pada bangun semua tuh monsternya tuh. Coba. Koga lewat sini. Bener gak sih itu monsternya keluar? Kayaknya tadi ada yang warnanya merah juga itu. Mana woi monster woi? Gak ada ya? Gak ada. Oh, itu tukan biru. Mana lagi tuh? Ungu, tuh kan ada ungu, ada merah, tuh kan pada bangun semua kan? Waduh, ayo bang, kesini bang. Aduh, dijaga sama monsternya tuh kayak kuncinya. Itu yang A itu yang
ya. Terus gimana cara goceknya, cuy? Aduh. Ini cari kunci aja, coba ke office. Biasanya mungkin kunci itu ada di kantor ya. Kunci di sini tidak ada. Wah, itu ada bonekanya, itu Freddy Fazbear ya. Lah itu tadi yang orang pakai baju biru tadi hilang, yang pemain tadi loh. Kita terpisah atau dia keluar, Koga juga nggak tahu. Duh, Koga sendirian nih kayaknya. Yaudahlah, bodo amat, kita cari kunci. Coba Koga ke sini. Di sini ada kunci nggak? Wah, ada Orin, ada Oyen. Ini kayak model-model Rainbow Friends gitu ya, teman-teman. Apa nih? Lah. Lah, udah selesai. Udah selesai cuman gini doang, Bang. Oh, ah, ya ampun. Kok gak kira ada animasinya apa gimana gitu? Ya ampun, udah selesai, teman-teman. Ya, udah gak apa-apa. Tapi yang penting kita udah namatin gamenya ini. Ya, cukup mencekam. Cuman kurang apa ya, kurang dipoles gitu lah. Masih bagusan Rainbow Friends ya. Ya udahlah teman-teman, kok gak akhiri dulu gameplay dari apa nih namanya? ABC Lore ya. Sekian dari ABC Lore kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer. Bye-bye.